Sepertinya ini KRL feeder ya, jadi dia dari Bogor. Nah, kita menuju ke jalur 11 dan 12 stasiun Manggarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Maul di Maul Strip. Selamat malam dari stasiun Manggarai. Kita sekarang ada di lantai satunya dan Maul bakal ajak melihat suasana jalur layang stasiun Manggarai di malam hari Rabu. Jam pulang kerja ya. Nah, kita menuju ke jalur 11 dan 12 stasiun Manggarai, di mana sekarang kabar gembira untuk kita semua. Eskalatornya sudah aktif lagi, dua-duanya, yang kanan dan yang kiri. Oh, lagi-lagi ada penumpang yang kita laprak yuk. Alhamdulillah peka. Dan ini dia, kita naik ke jalur 11 dan 12 komuter lain tujuan Nambo Depok Bogor. Oh, ini ada yang standby di jalur 12 nya jalur 12 ada komuter lain yang sepertinya ini KRL feeder ya, jadi dia dari Bogor sampai Manggarai doang, nggak ke Jakarta Kota. Abis itu balik lagi ke Bogor. Kita lihat dulu suasana di dalamnya. Sepertinya sudah ramai ya. Sebagai stasiun transit emang ramai terus, tau kan? Ramai kan? Ramai, ramai. Ini ada Tokyo Metro seri 6.000 rangkainya, 10 kereta. Tuh sudah ramai. Kalau mengharapkan tempat duduk sudah tidak ada. Tapi kayaknya ini enak nih buat sendirian di pinggir-pinggir pintunya. Nih, di sini nih. Ini adalah spot-spot yang paling-paling strategis. Nah, ini dia peron jalur 11 dan 10 untuk komuteran tujuan Depok, Nambo, dan Bogor. Malam-malam di stasiun Manggarai. Suasananya cukup ramai juga. Ini pada nggak tarawih apa? Untuk tujuan Nambo dan Kemayoran akan disiapkan di jalur 2 yang berangkat terlebih dahulu di jalur 2. Tanah Abang menuju Kampung Badan Jatinegara disiapkan di jalur 2 yang berangkat terlebih dahulu. Nah, kadang-kadang kayak gitu tuh, ada informasi KRL mana yang bakal berangkat terlebih dahulu. Tadi tujuan Kampung Badan yang bakal berangkat duluan jalur 2 ya. Nah, ini yang kita butuhkan tuh yang ke Bogor nih. Yang ke Bogor mana nih yang bakal lebih dahulu? Jalur 12 atau jalur 11? Yang dari arah Jakarta Kota? Kita tidak tahu. Tapi yang pasti sudah ada komuter lain tujuan Bogor yang tersedia di jalur 12. Masih standby ya. Dan bakal masuk komuter lain tujuan stasiun Jakarta Kota di jalur 10. Oh, benar. Ternyata jalur 12 yang bakal berangkat lebih dulu. Tapi masih aspek sinyal merah ya. Jadi kita masih standby aja dulu. Masih aman di sini. Kita masih melihat dari jauh ya aspek sinyalnya. Masuk jalur 10, Tokyo Metro seri 6127, komuteran tujuan Jakarta Kota. Wow, malam-malam jam 8:30 masih rame benar. Masih seramai ini. Dan bakal masuk juga komuteran tujuan Bogor berikutnya di jalur 11 ya. Jalur 2 disiapkan Kampung Badan Kemayoran Jatinegara. Kayak bukan deh. Yang berangkat terlebih dahulu. Nah, ini dia jalur 10 sudah masuk. Dan setiap kita naik turun kereta, pastikan kita dahulukan penumpang yang turun terlebih dahulu ya, baru kita naik. Wah, panas juga ya Jakarta malam-malam gini. Sambil nonton Maul Strip, jangan lupa juga buat follow media sosial Maul at maulana_re. Subscribe juga YouTube Maulana Mahendra. Dan di jalur 12 ya, ini persiapan berangkat. Kita coba standby yuk ke jalur 12. Jalur 10 nya juga. Tuh kan. Yuk. Yuk kita masuk dulu. Dan jalur 12 nya komuteran tujuan Bogor persiapan berangkat, kita naik nih. Follow juga Instagram @maunya_media dan @maunya_project. Oke. Kita sudah di dalam sini, pintu persiapan ditutup kembali. Jadi emang kadang-kadang ada KRL tujuan Bogor yang pemberangkatan Manggarai, ibaratnya KRL balik gitu ya.
Pintu ditutup dan kita bersiap berangkat. Wah, belang liverinya. Ini kita bisa melihat pemandangan Balai Yasa Manggarai. Nah, itu ada persimpangan jalur menuju ke Dipo Bukit Duri dan kereta kita ngebut sekarang. Enak ya, penumpangnya nggak terlalu rame. Kalau KRL keberangkatan Manggarai beda sama KRL keberangkatan Jakarta Kota. Wah, rame banget. Nah, kita sekarang masuk ke stasiun Tebet dan seperti itulah perjalanan kita naik KRL Komuterline pemberangkatan Manggarai dan suasana Manggarai di malam hari. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Maus Trip kali ini. Kalau suka silakan di like, jangan lupa juga di komen, share, dan subscribe. Ketemu lagi sama Maul di Maul Trip selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pelanggar untuk selalu berhati-hati dan selalu waspada, perhatikan pada bawaan Anda, khususnya bawaan yang terdapat di atas rak bagasi.